bahaya. Kita jangan paksa dia. Juan, go! Dia kuat dengan musik mama dia. Hi everyone, sekarang ni Nana berada di Escape Penang. So, aktiviti-aktiviti fun yang kita boleh buat kat sini, Nana bersama dengan Ryan. So, kita tengok apa yang ada kat dalam nanti. Jom. Ryan! Ni bukan Ryan. Ni bukan Ryan. Ryan tak ada kawan yang go dengan Ryan untuk this trip kan? So, Ryan kena jadi kawan mama lah, boleh? Boleh. Dia tak ada yang tak boleh. Dia dengar cakap mama dia. Kan? Jom. Kru lain kalau kata ada yang tak bawa baju mandi, kita dekat sini kat merchandise shop ni ada buat sewa juga baju mandi. Untuk muslimah punya bikini tu kita sewa RM9 saja. Wow. Sekali dengan dia punya hoodie atau tudung, baju dengan seluar ah. Wah, bagus ya. Untuk sehari lah. Senang ah. Mama takut. Mama tak tahu nak main apa. Kalau mama agak takut, Ryan tolong mainkan untuk mama, ya? Ryan nak naik suhu? Okay, go. Dia orang batu panjang. Ada batu panjang dah tu. Itulah yang kau bantu. Kita lah masuk je lah dulu. Jom, batu dulu. Masuk je lah. Dan? Dan kau pernah naik kan kau gua itu? Ya. Mana? Cuma junam ni. Dan tak nak dah. Ha? Eh boleh. Yang ni pendek je. Alah, hai dia orang ni nak tahu batu terbang pula dah. Poning lah ai. Dia ni nak terbang macam ni. Ryan nak ih. Jom. Nak main apa? Kita pergi main ni dulu. Kanak-kanak Raibina. Cunglah. Cunglah Ryan. Ryan kena dengan mama hari ni. Jom. Mama teman Ryan. Ryan teman mama dulu. Jom. Mama ajak Ryan main ni dulu ah. Jangan lagi. Run. Ryan agak sini. Teman mama dulu, cuma. Untuk yang kurang ekstrim adik-adik. Mula dulu kan. Dia beredo je ikut mama dia ya sebab I maklum lah. Kita warm up dulu Ryan, nanti kita buat yang ekstrim ya. Mama pun nak berendam je. Yelah, bagilah mama main satu round dulu lepas tu mama nak buat ni dah. Janji, jom. Cepat sekali. Baru. Alah, naik benda lah ni. Jepun relax kan, Nana. Aduh. Alright, jom. Boleh berenang okey lah. Kalau Dan tak pandai kalau tiba berenang ni memang tak. Aku tak nak. Boi sana. Boi sana. Boi. Orang tu berenang. Boi. Ryan, you can do that. Alright. Ryan, Ryan. Betul. Ryan pandai berenang. Tak ada masalah. Wow!
Ya, aib kalau aku tak yang naik, dik. Ryan! Ryan! Sudah habis, sudah habis. Saya memaksa Sinas untuk naik lalan. Ini kenapa betul lah tak faham kita tahu. Kita memang betul-betul tak faham kenapa dia penakut sangat. Lek lah, Binas. Muka takut aja, lek lah. Okay, so waktu kejap je, so tak adalah lama sangat. Okay lah. Okay, so kalau korang datang pagi-pagi, so tak adalah crowded sangat. Takut lah, dia betul-betul. Nak berani sangat macam Kak Nana dengan Finas ni. So, family twister okay. Fun juga, seronok. Alright. Okay, nak daerah turun dulu ke nak turun kau dulu? Kau turun dulu. Lebar pula bila kita bimbang ni. Nak ada yang duduk. Apalah yang aku buat. Rasa macam nak turun balik weh. Bila tu bang, kau kotak lah. Jajah tu. Jom, boleh. Kira nak, kamu nak? Kamu nak, kamu nak? Alah, apa benda ni? Alah! Hei, bang. Eh, takutlah, Den. Mati ni. A few moments later. Weh, dia tunggu baliklah. Weh, aku ada anak bini, weh. Habis tu aku perempuan, kot. Tak boleh lah, aku sakit jantung lah, weh. Tak boleh lah. Jangan. Apa lagi? Kenapa? Bagi satu yang dia nak naik. Bagi satu yang dia nak naik. Tak tahu lah. Aku dah tak boleh lah, jantung aku asyik ke mana-mana je sekarang ni. Aku naik bubu Zella tu, kami berani ke kita? Oh nak tahan dia boleh pula tu apa benda. Ah, ada cerita mengaji. Memangnya sudah suruh turun. Tokok tambah banyak. Lagi kita nak jalan ni. Selongga dulu, selongga dulu. Kita nak pergi longest skip water slide. Rasanya beracur sepanjang jam Sierra. Aku nak kata. So tolong. Kan siapa? Aku dengan Ryan. Alah. Lagi mama lah, lagi mama. Kami nak kita nak kaki tau. Juga. Kita naik Chelly. Wow, tak sangka dekat escape ada macam ni ni. Cable car yang terbuka ya. Ada adik semua? Chelly. Jalan. Sorry. Chelly. Kakak cuba mengatasi masalah scared of height kakak ni. Makin lama makin kakak try. I try my best. Okay. Macam cable car lah. Very nice. Very nice. Biar korang tengok. Fuh. Nervous lah mama. Tiba-tiba rasa tertinggi lah. Yeah. Ini yang paling mencabar kita Ryan. Tak mungkin kita nak naik benda ni. Mama tak nak Ryan naik lah. Macam rasa dekat Switzerland eh. Apa rumah ni? Betul. Ini panjang.
Oh, dia kancang kan? Pegang, mama pegang sebelah. Tak apa, boleh. Depan je. Apa tu? Menakutkan. Beratur lagi, guys. Oh, ini kau laju ni weh. Lama kita jatuh jauh, kita tinggalkan dia orang 2 minit ke depan sebab si gorgon-gorgon ni punya pasal kita asyik gila siapa nak terhampak keluar tadi dia. Oi. Siapa kerja dia? Siapa yang kerja? Ryan. Tangka dia. Dia kuat dengan musik mama dia. Sampai terkeluar mama dah. Mama dah lah kecil dia. Goyang-goyang-goyang macam tu. Nak terkeluar mama tau. Gitu. Kita nak pergi dekat Extreme Park ni. Ayo. Gitu je. Itulah, dia tu cari tanda. Kan? Dia dah cari tanda. Cari tanda. Tanya apa? Ha? Itulah orang yang dah berkahwin. Okay. Semoga akak menjadi penyanyi.
tu je. Macam ni lah. Turun ke belahan je. Gula semua. Kenapa lah aku buat benda-benda macam ni? Dua orang lagi. Allahuakbar. Makin tapak. Sama kan? Ya, aku dah serah. Ini dah sampai, kuatkan semangat guys. Kuatkan semangat. Semakin bergerak bro, jiwa tu. Kuatkan semangat. Benda ni dugaan. Ah, dugaan je. Bukan dugaan. Ni kau cari sendiri. Tak ada. Cepat. Mana? Cepat. Okey. Sekejap. Tunggu Ryan. Tak ada mana. Nanti kan, dia tak naik. Aku confident hidup aku sekarang. Apa yang aku tengah buat? Tundalah gayat. Aku gayat tapi tak takut. Aku pun, aku dah lah gayat, takut jatuh. Semua dah takut. Kita naik, kita gantung tu. Kenyir tu. Oh, itu cukup mencabar untuk aku tu. Undur, perlahan-perlahan. Aku tunggu. Okey, naik dulu. Aku tunggu kat sini. Aku tengok dulu, siapa yang buat opening. Okey, naik dulu. Kita ada level. Level aku belum sehebat ni lagi. Bahaya. Kita jangan paksa dulu. Tak turunlah, kita tengok dulu. Ada orang lari guys. Ada orang lari. Geng aku jatuh. Dah wakil. Tahu-tahu dah sampai. Okey, Ryan. Hai, turun. Mama terpaksa turun kan. Ha, untuk bagi semangat kat Ryan. Sebab dia depend kita punya berat badan. Kalau kata kita ringan, dia boleh pergi tinggi lagi. Kalau kita berat sikit, dia slow sikit. Okay, so sekarang ni kita orang nak main slingshot. Setakat slingshot ni memang senang lah. Kacang lah. Kalau setakat ni, tak nak berani. Ini tak ada masalah. Ini senang. Ni kan anak boleh naik. Okay, korang tunggu je lagi. Kenapa dia tak saya cakap Mama? Mama nak buatlah slingshot ni. Tadi Mama turun sebab Mama nak bagi semangat kat Ryan daripada bawah. Takut Ryan kalau tak nampak Mama, Ryan tak semangat nak terjun tadi tu. Tak betul lah Ryan ni. Aku tak tahu lah. Dia tak ada perasaan takut langsung lah aku rasa. Dia kanak-kanak. Cuba anak kau bagikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muka dan pada tak ada perasaan next screenshot ni ada. Wow. Muka tak ada perasaan tu. Tak ada reaction anak aku. Apa ni? Tak ada reaction dia ni. Dia macam, apa aku buat ni? Weh. Hebat tak? Ryan. Mana perasaan kau, Ryan? Sonyap. Okey. Betul-betul lah muka dia. Okey, tenang aku pula. Okey, jom. Ambil. Okey, Kak. Bye-bye. Kau dah tepuk tangan ni. Tak nak. Anak gajah. Oh, tamu. Alahai. Joget macam perempuan. Tak habis-habis lagi. Tak payah tinggi sangat Ryan. Ryan nak terjun lah. Dia saja nak ngelingahkan masa. Wuuu. Aduh. Ni kalau. Kalau apa ni. Kocakkan dia banyak. Okey, nampaknya sekian saja persembahan daripada kami hari ini. Daripada tadi kita orang dah menghiburkan anda semua. So apa yang Kak Nana boleh cakap.
Escape Penang ni memang kurang, memang kena datang. Untuk orang yang adventurous, memang kurang sesuai tempat ni. Dan ada juga permainan yang untuk orang-orang yang medium level macam Kak Nana ni. Tak sangka lah, tak sangka Escape Penang ni memang macam ni. Tak sangka kat Malaysia ada theme park yang hebat macam ni. So, you all kena datang Escape Penang, okay?